ucapan mereka menyedihkan kami. Kita berada di kota ini, tepatnya di desa Dairi. Sekarang kita di dari pantai manusia tidak memperhatikan. Maka tiba-tiba ia menjadi musuh dan nyaman. Thank you.
Amin ya Rabbal Alamin. Jadi para wanita di rumah ini, masjid rumah-rumah ini sudah berdiri cukup lama. Tapi dulunya tempatnya di sini. Jadi jemaah rumah-rumah ini mungkin kalau tidak salah lebih kurang jemaahnya sekitar 60 kakak ya, 60 kakak. Sudah berdiri sejak ya sudah masih kecil-kecil lah sudah ada ini. Mungkin jauh sebelumnya juga sudah ada, tapi perkembangan jemaahnya mungkin secara signifikan tidak begitu banyak tambah. Artinya jemaahnya sekitar kampung ini saja. Jadi ya sekitar itulah. Tapi yang mungkin informasi tambahan artinya di sini sholat jumat oke, sholat ada maghrib mengaji ada, tapi ada buat anak-anak mengaji juga ada. Terus seperti masjid-masjid kampung-kampung dia adalah. Tapi mungkin secara fisik ya ini masjidnya. Karena memang ini untuk 5 tahun terakhir ini baru sekali dapat bantuan dari pemerintah untuk membutuhkan sor dari Tiongkok Su. Setahu kami jadi murni semata-mata ini apa sudah ada acara bukan ini diberikan. Jadi begitulah secara umum gambar kami yang kita kumpul. Jadi insya Allah nanti mungkin dari tim yang dari sana mungkin ada tindakan yang baik untuk kami. Insya Allah mudah-mudahan kami berharap juga lah. Mungkin ini saja gambar secara umum. Mungkin apa yang mau disampaikan dari kami yang datang dari bidang kami silakan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya keluarga itu. Artinya marga tinggal lah. Jadi kalau sudah ada orang ini marga alam indoga kami gitu lah satu-satu. Jadi kalau sudah ada marga lain ambil buru tinggal lah itu gitu kan. Macam teman tadi itu pernah buru tinggal cuma makanya mereka tinggal di sini. Kalau enggak mungkin tinggal di sini. Kira-kira dia marga lain ceritanya ya.
yang di sana. Ini ada yang lain. Lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara semua, orang tua kami, tidaklah menganggap pesantren kita ini hanya fokus kepada pendidikan, walaupun memang pendidikan itu sangat penting, tapi itulah niat wakaf, wakaf pesantren kita. Beliau yang paling ujung itu sebagai sekretaris sebagai sekali dan tim anggota yang itu nanti bisa menangkap pada tiga orang atau tiga orang jadi kita lalu kami itu silahkan kepada anggota kepada saudara-saudara kami semua aktivitas saudara-saudara untuk kami yang kedatangan kami dan kedua lain juga kami ada membawat sedikit tapi itu kami salurkan ke ibu-ibu pendidikan desa Batangari ada sedikit baju-baju jilbab atau baju-baju anak-anak. Ya juga tadi kita sudah bersilaturahmi ke Pakut Pasadangan. Ya berarti kita juga berhibur sama anak-anak. Ya dan lain itulah tujuannya abang-abang sekalian. Tujuan kami adalah untuk bersilaturahmi dan kami ingin juga turun langsung untuk masyarakat mengenalkan pesantren kita sebuah lembaga pendidikan. Sebenarnya kita sampai dibangun dan dakwah juga mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita ada tambahan Ustaz masuk kali di mohon maaf kami atas segala kekurangan, semoga kami bisa nanti memberikan untuk kembali dengan memberikan yang terbaik untuk desa Batangari, khususnya untuk masjid kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa hidayah.